Okey, assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Okey. Selamat datang ke channel aku, Fiat and Friend. Kepada korang yang belum subscribe, please like, share dan subscribe channel aku ni. Semoga channel aku terus berkembang dan aku banyak boleh banyak share dengan korang tentang cara aku menguruskan aktiviti aku iaitu memancing. Okey, untuk hari ni aku just nak share dengan korang macam mana aku nak masukkan line braid ni ke dalam nesting bag kat serial aku. Okey. Untuk makluman korang, banyak kaedah untuk masukkan PE line ni ataupun braid ni ke dalam bag kat serial. Yang paling famous tak silap aku adalah Arbonaut lah. Arbonaut ni antara yang banyak digunakan di serata dunia. Tapi untuk tutorial kali ini, aku just nak sharekan korang macam mana nak masukkan line ni menggunakan teknik line, iaitu menggunakan uni knot. Eh, okey, aku tak nak cakap banyak. Jom kita tengok macam mana nak buat. Yang korang perlu ada ialah reel. Ni reel aku Curado 301 Shimano. Lepas tu line, aku pakai line 60 lb, supaya korang jelas nampak macam mana aku masukkan dalam reel. Lepas tu yang peralatan yang ketiga korang perlu ada adalah masking tape dan gunting. Okey, gunting. Okey, mula-mula ambil hujung line tadi. Okey, masukkan ke dalam line guide korang dan tip. Okey, aku tip macam tu je dan aku akan pastikan dua kali line tu berada di dalam. So dia akan jadi macam ni. So kau nampak tak? Ada dua lilitan dia. Okey. Okey, daripada situ aku akan ambil tali yang daripada main line tadi. Okey. Buat macam ni. Tapi sebelum tu aku nak beritahu korang satu tips dia. Apabila korang nak masukkan line ke dalam reel korang, make sure line guard ni berada di tengah. Okey, kenapa? Betul-betul berada di center. Kenapa? Supaya apabila tali masuk nanti tak ada tinggi sebelah ke apa-apa ke, tak ada. Okey. Lepas tu dah masukkan dua. Okey, korang buat satu loop. Okey, pegang dua antara main line dengan tali yang hujung tadi. Ini tali ini dengan main line. Okey, buat satu loop. Okey. Nampak tak? Buat satu loop. Buat 5 kali lilitan. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Just tarik kan. Okay. Kau nampak tak? So dia akan kemas macam ni. Okay. Lepas tu, untuk aku punya trick, aku suka buat lagi dua kali simpulan mudah ataupun half inch knot. Okey, yang daripada satu dan satu ni daripada atas ke bawah. Ke bawah. Okey. Dan lagi satu daripada bawah ke atas. Okey. Ke atas. So dah ada dua. So dia akan grip kat sini dah nanti. Bila kita dah ada tension nanti, dia akan grip kat sini. So ini tak mudah slip. Okay. Dan okay, kenapa aku buat dua lilitan tadi? Kat sini baru korang akan nampak. Bila aku tekan, tarik line, main line aku. Okay. Nampak tak? Knot tu okey.
Kau nampak tak? Knot tu betul-betul dia akan tindih atas satu lagi lilitan tadi. So dia tidak direct kepada spool. So ini adalah yang membantu supaya dia tidak mudah slip. Okay. Yang lebihan ni bila dah rapat betul-betul, dah kuat, korang confident dia kuat, baru korang potong. So okay, untuk masukkan line, okay, sebab korang tengok, bila aku pusing sikit pun dia akan ikut. Dia tak mudah slip. Sebab kita dah tindih dia atas line yang kedua tadi. So dia tak mudah slip. So bila kita masukkan, kita tak risaulah reel kita slip ataupun line kita slip. Okay. So dah masuk. Make sure apabila korang nak masukkan, satu tips lagi aku nak share dengan korang. Bila korang masukkan line, make sure line korang itu ada tension, supaya bila masuk tu kemas dan dia line kita tidak tertanam atas line-line lagi, bila terutama bila kita dapat ikan yang besar. Bila tertanam tu nanti, itu yang sebab menyebabkan meletup bagai tu. Okay, so bagi satu tekanan tension, just garau macam biasa. So dia akan masuk. Tengok, walaupun tadi ada berbonjol tapi masih kemas. Okay, aku rasa itu saja cara dia. Mudah kan? So harap korang dapat mencubanya. Okay guys, itu saja perkongsian aku untuk hari ini. Saya harap korang dapat mencuba. Dan sekiranya ada yang tak jelas ke apa, korang nak bertanya aku, boleh komen kat bawah, insyaAllah. Kalau ada masa aku akan respon, dan aku akan direct respon pada korang lah. Okay, yang ini note ni tadi, yang aku buat tadi, inilah hasilnya. So far tak ada masalah, memang tegang. Yang aku memang pakai Uninot lah, dan insyaAllah nanti ada masa aku akan buat satu lagi ikatan ke dalam spool menggunakan Arbonot yang biasa orang guna lah. Okay, itu saja kot perkongsian aku untuk hari ini. Aku harap korang enjoy dan dapat ilmu ni, semoga memberi manfaat pada korang dan memudahkan korang lah untuk aktiviti memancing. Okay, kepada yang baru masuk dalam channel aku, harap korang dapat like, share dan subscribe kepada channel aku ni. Semoga aku akan dapat share banyak lagi experience yang aku ada, insyaAllah. Sebab aku pun tak adalah pro mana, just apa yang aku tahu aku akan cuba share untuk kebaikan kita bersama lah. So semoga korang start bertubi-tubi. So hope you enjoy. Okay, assalamualaikum.